Hello Toppers. Berbicara tentang suku, tentunya Indonesia salah satu deretan suku terbanyak di dunia. Kesempatan kali ini kita akan mengulas misteri suku Moro yang dikenal dengan suku paling mistis dan mengerikan di dunia. Moro, begitulah sebutan namanya. Suku Moro ini berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara. Suku ini sendiri tersebar di berbagai tempat Maluku Utara. Banyak kisah yang dihadirkan dan beberapa di antaranya paling mengerikan, namun ada pula dikenal dengan baik. Suku Moro juga terdapat di negara Filipina, namun suku ini bukanlah seperti suku yang berada di Filipina, karena kehadirannya nggak dapat dilihat secara kasat mata. Seperti terjadi di video yang satu ini nih, beberapa orang terlihat sedang menjelajah di hutan Halmahera, Maluku Utara. Dalam video ini pun tampaknya terlihat biasa-biasa saja. Tapi kalau dilihat secara teliti, rupanya ada sosok makhluk hitam yang sangat misterius. Dan anehnya, mereka nggak lihat sosok makhluk itu hingga dilewati begitu saja tuh. Dan ternyata sosok makhluk tersebut adalah suku Moro. Beruntung mereka nggak diapa-apain, padahal suku ini paling kejam loh. Kalau dilihat baik-baik sih, seperti manusia ya. Kehadiran suku Moro ini hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu yang berilmu tinggi, bahkan bisa berkomunikasi dengan mereka. Pada awalnya mereka seperti manusia biasa pada umumnya, namun ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat. Dahulu terjadi perkawinan silang antara suku Moro dengan bangsa jin, sehingga menyebabkan mereka terikat dengan satu perjanjian yang menyebabkan mereka nggak terlihat. Menurut cerita masyarakat sendiri, apabila kita berpapasan dengan mereka dan salah satunya menyukai kita, biasanya suku ini akan menculik lalu dijadikan istri atau suami. Dan jika mereka membenci kita, tak segan-segan mereka akan menghabisi kita loh. Namun ada salah satu sumber yang mengatakan, suku Moro ini diyakini adalah masyarakat yang menjelajahi lautan Maluku Utara. Mereka berada di bawah pemerintahan kerajaan Jailolo dan memiliki pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Perhatian, jangan lupa berlangganan bersama Super Talk. Dengan cara like, comment and subscribe, share juga jika video ini bermanfaat. 3, 2, 1, udah subscribe atau belum? Kalau sudah, mari lanjutkan. Sialnya, pada abad ke-15 ketika Portugis bertandang ke Indonesia, kerajaan ini pun terperosok di hutan Morotai untuk melindungi diri mereka. Namun tiba-tiba mereka menghilang dan tak ditemukan lagi. Di sisi lain, para pemangku adat di Halmahera meyakini perkampungan suku Moro masih ada, hanya saja berada di dunia lain atau dunia gaib. Gimana, udah tahu kan tentang suku Moro di Maluku Utara? Kalau ada saran dan kritik yang membangun, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga hasilnya sehat dan sukses selalu.